menjadi lebih baik dari sekarang itu rada susah kalau kita kerjain sendiri. Tapi kalau kita kerjainnya rame-rame, kita mulai dari diri sendiri, kita pengaruhi teman kita atau orang di rumah, bibi, anak, suami, akhirnya keluar, itu dampaknya bisa lebih lebih banyak. Ini ada geng aku nih, teman-teman nongkrong aku. Iya, enggak dong orang kita. Geng tante, enggak dong nih Prisha sama Olga. Hey geng, Oke. Oh gitu kayak geng. Sorry ya, gitu old. Jadi ini mereka memulai sesuatu yang keren banget. Ini satu social movement ya, namanya Do Something. Kalau kalian suka Instagram atau Twitter, bisa dicek kan di situ kan ada Friendster. Sorry. MIRC. Sorry banget. Friendster. Gue gak tau dia ngomongin apa. Do Something _ID. Jadi ini ngajak anak muda untuk create awareness. Diceritain dong, ini mulai dari mana? Do Something ini bukan dari Indonesia ya? Bukan, dari US. Do Something ini sebenarnya non profit organization, dia global movement, pusatnya di US. Di US, kemudian di Indonesia lisensinya under YCAP Foundation, Yayasan Cinta Anak Bangsa. Nah di sini sebenarnya kita gerakan ini memotivasi anak muda untuk lebih concern terhadap hal sosial, tapi seluruhnya adalah ini runningnya via digital. Oh wow, gitu. Dan kalian berdua sebagai spokespersonnya, jadi ada beberapa ambasadornya dari berbagai macam bidang, ada penulis dan lain sebagainya. Dan ini yang sudah kalian lakukan, jadi apa aja? Kalau aku lihat di sosial medianya, di Instagram ya, di Instagram, di something hutan, jadi gak ada Friendster. Ada anak-anak muda gitu Om Steny, dia megang apa, ada sign tentang ini atau Cool Without Smoking. Ada Cool Without Smoking, terus apa lagi yang sudah dilakukan Do Something ini, apa lagi? Ada, kita campaign lagi jalan Temanku Hebat. Temanku Hebat? Temanku Hebat tuh kayak kita ngasih apresiasi buat, karena kan bullying itu salah satunya menyebabkan anak-anak pelajar ini jadi self-esteemnya turun. Jadi kita bikin hashtag temanku hebat. Jadi kita apresiasi teman kita, kita foto dia. Terus kita captionnya, apa sih kelebihan teman kamu ini gitu. Nah biasanya kita kalau berteman memang jatuhnya ke bullying. Karena kita tuh terbiasa dengan having fun dengan cara meledek-ledek. Jadi ini create awareness bahwa sekarang mulai kita dengan puji-pujian. Jadi kita lestarikan satwa liar tadi sudah dengan Nugi, sudah dengan Go Green kehidupan sehari-hari. Dan kita Go Green dengan interaksi bersama manusia ya. Jadi manusia nggak boleh harus dilestarikan juga hubungannya. Iya, benar. Harus dilestarikan. Kalau lestarikan manusia punah nanti. Yang positif maksudnya. Yang positif. Benar. This is sesuatu yang simple yang mereka lakukan yang bisa mengubah dan membuat dunia ini jadi lebih baik lagi. Terus yang no smoking itu apa yang... Cool Without Smoking. Jadi kalau Cool Without Smoking itu satu campaign dalam rangka kita mau nyambut hari anti tembakau, hari anti rokok akhir bulan ini tanggal 31. Akhir Mei ya, Terus kita ajain petisi untuk, sebenarnya itu campaign preventif sih. Jadi untuk nyatain kalau lo keren lo tanpa rokok. Jadi gak usah ngerokok lah untuk terlihat keren gitu. Lihat aku lah contohnya. Come on, Om Steny. Lihat, aku kalau dikasih skor kekerenannya. Satu dari 1000 berapa? Satu, 800 lah ya. Kalau lagi agak siwer-siwer sedikit. Karena smoking. Ada yang ngerokok di sini? Ya, kami kebetulan memang masih merokok. Jujur. Lagi belajar ya? Lagi belajar, iya benar. Sama kakak-kakak senior kita. Iya. Biar lebih sehat juga ya. Kita harus masuk geng ini ya kayaknya. Let's join, man. Aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian. Ini create awareness untuk teman-teman, terutama yang muda-muda, supaya bisa memperlakukan satu sama lain lebih baik lagi, memperlakukan diri mereka lebih baik juga, memperlakukan lingkungan lebih baik lagi. Aku mau baca sekarang Twitter, boleh ya? Tadi kan sudah mengundang yang mau nge-tweet ke @sarasen_net. Boleh lihat apa yang sudah masuk, perubahan positif yang sudah dibuat. Semua lampu di rumah ganti LED dan low wattage electronics agar hemat energi dan pengeluaran juga hebat sekali. ADS mengurangi pembelian barang yang menggunakan kemasan plastik non-biodegradable apalagi styrofoam. Bagus sekali. Nur Halimah, selalu bawa tempat minum jadi mengurangi sampah plastik. Sekarang kan air mineral pakai botol ya, bawa sendiri di rumah.
Perubahan dimulai dari gunakan lampu seperlunya, jadi kalau nggak dipakai dimatiin, buang sampah pada tempatnya, dari Mufti Eki, terutama di rumah sendiri dan tempat wisata, buang pacar juga pada tempatnya. Aduh, mantan. Kalau udah nggak mau. Mantan. Gimana tuh buangnya, gue pengen tahu. Di hati lo lah. Oh, gitu. Simpen dulu, ntar bisa di... Iya, bisa dipakai lagi. Bisa digunakan, ya, dipakai lagi. Buang sampah sembarangan, asal rumahmu di tengah. Tengah TPA, menggalakkan minat membaca bagi anak-anak yang sekarang sudah candu sama gadget. Oh, itu bagus banget. Yeah. Ya. Dan masih banyak sekali menghemat listrik, tidak buang sembarangan, tidak buang sampah. Kalau lagi di coffee shop, lebih suka bersihkan meja sendiri. Dan, oh, ini keren banget. You know what? Kan sekarang tuh di Indonesia banyak sekali restoran-restoran fast food yang sebetulnya itu datang dari Amerika juga. Dan biasanya kalau di sana atau di luar negeri mereka bersihin sampahnya sendiri. Di sini masih kadang-kadang masih nggak terbiasa. Dia pikir dia bawa bibinya kali dia atau mungkin sibuk. Ada yang kalian mau kasih pesan ke anak-anak muda sekarang, teman-teman kita juga yang lagi nonton? Iya, teman geng kita. Ada yang mau siapa dulu? Boleh, oke. Okay. Kalau dari aku sih, aku kan blog aku juga aku dedikasikan untuk anak-anak pelajar, siapapun di Indonesia yang mengalami bullying, untuk kalian speak up tentang masalah kalian di situ. Aprisialita.com, okay. Nama sih, ya di situ. Jadi untuk semuanya yang mengalami bullying atau melakukan bullying tapi bingung mau gimana, bisa lewat situ. Bisa share semua di situ. Terima kasih, Om Luki. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Semoga yang kalian lakukan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Create awareness. Ini kalau lagi nggak bawa tempat sampah, ini bisa dipakai untuk jadi tempat sampah, untuk tempat belajar. Buat buang mantan bisa ya? Oh, ini mantan dibuang di situ juga. Boleh dibuka. Dan sekarang juga mumpung ada Nugi. Nugi nyanyi dong. Sekali. Nugi akan so perform buat kita. Tulisannya. Oke. Okay. Kita segeng nih sekarang. Iya. Ini senyumnya senyum green ya. Iya, senyumnya green banget ya kan. Senyum awal bulan habis gaji ya. Om Nugi perform ya. Ya, asik, asik. Yes. Gua panggil Bima. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa ya, ulang tahunnya tanggal 24 Mei. Dan nanti kalau ke sana, ke tempat acara, jangan buang sampah sembarangan, oke? Okay? Nugi di Sarasehan. Yeay. Yeah. Suara ya. Yuhu. All right, everybody. One, two, three, four. Kau warga. Yuhu. Kau dua, tiga. Yuhu. Kau warga. Yuhu. Oke, mulailah dari diri sendiri. Hemat listrik, mendaur ulang sampah. Hemat BBM, hemat air. Hindari plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik. Tanam pohon, yuk, dan berkebun. Bawalah makanan dari rumah. Dan jadilah green konsumen. Dan mulailah bergaya hidup yang ramah lingkungan. Cobalah untuk naik sepeda. Membawa sendiri tas belanjaan. Dan jadilah green konsumen. Dan mulailah bergaya. Sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah. Bisa? Hemat BBM, hemat air. Hindari plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik. Tanam pohon dan berkebun. Oh, oh.